Masih bersama saya, Belajar Bahasa Indonesia. Sekarang kita akan belajar tentang menentukan isi laporan. Laporan, apa itu ya? Laporan adalah uraian yang menjelaskan kegiatan yang dilakukan berupa perjalanan atau pengamatan. Isi laporan berupa topik laporan atau informasi yang ingin dilaporkan. Topik laporan, tema pada sebuah laporan yang ditentukan sebelum kegiatan pengamatan dilakukan. Jadi topik laporan itu harus ditentukan sebelum kegiatan pengamatan dilakukan. Nah, contoh nih, contoh laporan. Perhatikan baik-baik. Stres sangat membahayakan kesehatan. Stres dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti jantung, darah tinggi, dan diabetes. Untuk menghilangkan stres, setiap orang butuh istirahat yang cukup. Tadi isi laporan adalah berupa topik laporan. Dari sini laporan ini, topik laporannya adalah apa ya? Coba saya kasih dua pilihan. Apakah topik laporan mengenai penyakit stres atau bahaya stres? Balik lagi dari laporan. Laporan di sini ada kata penyakit stres, ada nggak? Tidak ada. Di sini adanya stres dapat menyebabkan berbagai penyakit. Sedangkan penyakit stres tidak dijelaskan di laporan ini. Berikut yang kedua adalah bahaya stres. Berkaitankah dengan isi laporan? Stres sangat membahayakan kesehatan. Jadi stres di sini, bahaya dari stres diberitahu dalam laporan. Jadi topik laporan yang sesuai dari isi laporan adalah bahaya stres. Demikian tentang menentukan isi laporan. Diulangi lagi ya. Selamat belajar.